acana ni Ustaz Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, kalau ibu bapa kita melakukan khurafat, contohnya macam pergi ke kubur bawa percik kain putih nak balut batu nisan. Jadi macam mana tu kita nak jelaskan kepada ibu bapa kita sebagai seorang anak? Macam mana tu Ustazah? Cuba cakap. Cuba tu Ustazah jelaskan kepada kami. Tumpu kita episod kali ini berbalik kepada soalan yang diajukan sebentar tadi berkaitan dengan macam mana seorang anak ni dia nak buat dalam keadaan ibu dia, yang kita tahu orang tua ni kan, bila dia dah buat suatu benda tu dia dah percaya. So benda yang dia buat ni pula benda yang khurafat. Jadi bagaimana sebab seorang anak dia nak menasihati ibu dia dalam keadaan nak menjaga supaya ibu dia selamat daripada akidah yang khurafat, dan dapat juga ibu dia ni menasihati ibu dia dalam keadaan hubungan dia dengan ibu dia hubungan yang baik. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak kaifa nahnu naslah hazil mushkilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hadhihi al mushkilah mushkilatun laysat bil basita, walakin nahnu nu'amilu al aba'i aw al ummahat alladhina balaghu sinna al ya's min a'marihim wa huwa sinna al shaykhukhah. Perkara ini bukan perkara yang mudah sebenarnya untuk kita selesaikan kerana umur mereka dalam keadaan umur yang banyak dah. Kamu'amalati at-tifl, karena Allah Subhanahu wa ta'ala qal wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita kena buat seperti mana kita nak nasihat dekat anak-anak. Maksudnya ada caranya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan supaya kita berbuat baik ataupun bersahabat, bergaul dengan baik kepada kedua ibu bapa. Bikhilaf at-tifl annahu idza fa'ala ayyi ma'siyatin aw ghadab aw shay' mumkin an al-insan yatajarra' ila ad-darb yadribuhu liyu'addibuhu likay yarja' ila ma huwa 'alayh, walakin al-insan ash-shaykh mithl al-jadd aw al-ab idza huwa shaykh kabirun fi as-sin sa'ib annaka tadribuhu bal jarimatun kabira. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la taqul lahum uff, kalimah saghira yani la tahtawi ala akthar min harfayn. Bagaimana yang kita nak perlu lakukan kehadap orang tua ni, seperti yang kita ketahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengelarang untuk kita berkata uff dengan perkataan uffin. Dengan perkataan uff pun kita tak boleh membalas kepada orang tua kita, dan apatah lagi untuk kita mengecilkan hati mereka. فكيف بالضرب اذا حصل فانها ستكون على من قام بهذا جريمه لا تغتفر لان الجنه تحت اقدام الاباء والامهات. Apatah lagi kalau kita nak pukul pula, kita dah tahu orang tua kita buat benda khurafat, kita pukul pula dia, dan ini termasuk dalam nanti dikira sebagai kita ni sebagai anak yang melakukan kezaliman kepada kedua ibu bapa. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.